sebelum ini kita perkenalan diri dulu. Aku Angeline Daunika, kelas 10 IPA 1, IPA 2 dan kelas 4. Aku Valencia Angel Sulaiman dari 10 IPA 2 nomor absen 26. Aku Karen Cristabel, 10 IPA 2 absen 15. Aku Vanessa Gabriel dari kelas 10 IPA 2 nomor 27. Di sini kita mau menjelaskan tentang sistem persamaan linier tiga variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Langsung aja ke videonya. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe ya. Kita nggak jadi beli yang ini guys, kita belinya yang besar. Siap. Oke guys, bikin lo. Apakah jadi membeli itu? Really? Itu apa? Itu apa? Tunjukin, tunjukin, tunjukin. Ini mau bisa. Vanessa ingin membeli itu, guys. Vanessa mau beli itu. Kenapa nggak yang besar aja? Gak ada ini. Ini loh yang besar di bawah, ini loh. Ini lah enak, Cak. Oh my god. Apa lagi? Yang cheese enak, yang cheese. Iya, enak banget. Kayaknya sedih beli Nes, guna Nes. Bawa ATM tapi lupa passwordnya. Pintar. Pintar. Ya, bisa nyari wifi sih. Menunggu Karen belum datang. Karen mana? Aku nggak ada kuat. Aku nggak online.
So guys, ini soal SPLTV yang kita buat dalam bentuk soal cerita. Karen, Valen, dan Angel pergi ke sebuah toko untuk membeli jajan. Karen membeli 1 buah Lay's, 2 buah French fries, dan 1 buah Samyang dengan total Rp64.000. Valen membeli 2 buah Lay's, 3 buah French fries, dan 2 buah Samyang dengan total Rp118.000. Sedangkan Angel membeli 1 buah Lay's, 3 buah French fries, dan 2 buah Samyang dengan total Rp94.000. Berapakah harga 1 Lay's, 1 French fries, dan 1 Samyang? Dan berapakah harga total bila Vanessa membeli 4 Lay's, 3 French fries, dan 2 Samyang? Jadi kita misalin 1 Lay's itu sama dengan X, 1 French fries sama dengan Y, dan 1 Samyang sama dengan Z. Terus soal cerita yang ada di atas tadi, kita buat jadi persamaan. X plus 2Y plus Z sama dengan 64.000. 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 118.000. Dan X plus 3Y plus 2Z sama dengan 94.000. Jadi ini eliminasi yang pertama. Ini persamaan yang pertama dan persamaan kedua kita eliminasi. Hasilnya Y sama dengan 10.000. Terus eliminasi yang kedua, persamaan kedua dan persamaan ketiga. Sebenarnya yang eliminasi kedua boleh persamaan kedua sama ketiga atau persamaan pertama dan persamaan tiga. Terserah, lalu hasilnya X sama dengan 24.000. Terus kita substitusikan Y dan X ke persamaan pertama. Ketemu hasil Z-nya, Z-nya sama dengan 20.000. Jadi 1 Lay sama dengan 24.000, 1 French fries sama dengan 10.000, dan 1 Samyang sama dengan 20.000. Total uang yang harus dibayar Vanessa jika ia membeli 4 Lay, 3 French fries, dan 2 Samyang adalah 166.000. Ini adalah penjumlahannya. Guys, thank you for watching our video. Don't forget to comment, like, and subscribe, and share to all your friends. Bye!